Oke, bosku. Di sini kita akan unboxing sebuah mixer nih dari merek Soundbass. Ini 6 channel, bosku. Tipenya top 600. Ini buat pesanan senan ya, untuk dikirim ke daerah Pemalang, kampung saya sendiri, tetapi ini tepatnya di Pemalang kota. Apa ini? Kita akan cek sound dulu sebelum dikirim, teman-teman. Colok ke power. Terus kita colok kabel listriknya. Bapak nggak beli power yang sekalian gede sekali, wisdom. Kapasitasnya ini bagusan ini, wisdom 4000, wisdom 4000. Untuk mixer Soundbass ini, teman-teman, 6 channel. Saya senangnya apa di sini, karena sudah memiliki efek yang sangat banyak, teman-teman. Ya, sudah ini 256 DSP ya. Begitu banyak efeknya, tapi memang yang sering kita gunakan hanya beberapa saja yang menurut kita bagus. Kita akan cek sound, cek satu persatu ya. Kita nyalakan dulu sementara. Sebelum itu kita cek fisiknya, teman-teman. Ya. Kita cek fisik. Oh iya, teman-teman, untuk sound better sendiri ini garansi 1 tahun ya. Garansi 1 tahun ya, ada kartu garansi. Terus ada buku manual. Nah, ini dia buku manualnya. Ini yang terdapat di dalam buku. Yang pertama, saya akan cek USB-nya, teman-teman. Fungsi dari USB. Kalau USB-nya sudah berfungsi, kita cek selanjutnya akan cek per channel, teman-teman. Untuk MP3-nya di sini ya. MP3-nya di sini, teman-teman. Ada tulisan MP3 atau Bluetooth PT ya. Nanti kita akan tes juga Bluetooth-nya. Yang pertama kita naikkan volume. Lalu MP3. Nah, itu dia. Ya. Untuk pengaturannya ini sudah dilengkapi dengan equalizer. Nih, equalizer, terus ada tambahan untuk USB, ada high dan low. Kita sudah cek sound USB sudah berfungsi. Lanjut kita cek Bluetooth-nya, teman-teman. Bluetooth-nya ada di sebelah kanan paling bawah ya, ada tulisan MP3 atau BT.
Caranya gini, diteken aja teman-teman. Apa namanya, dipencet. Ya ditahan. Oh, seleksin, seleksin. Cuma ada berdua orang. Seleksinnya ada seri baru. Asam ya. Oh, seleksin. Ini berapa ini? Oh, seleksin, seleksin. Mana nih? Seleksin betul, betul, betul. Ada yang besar ini. Ini ketika seri baru. Ini sudah kedip-kedip warna merah ya. Warna merah ini fungsinya berarti sudah nyala. Bukan, itu sound base. Mungkin nggak kelihatan ya, dia model begini dia. Yang di sini nih. Sudah tombol warna merah kedip-kedip ini tanjanya Bluetooth sudah nyala. Yang mana? Lalu kita selanjutnya nyalakan Bluetooth dalam headphone. Kita cari perangkatnya. Kita pindai, ini dia namanya Mix MP3 BT ya, ini nama perangkat untuk mixer sound bass ini. Persis ini nih. Oh, selection, selection 8, 10 ya, seri lama. Oh, selection, selection. Setelah kita sandingkan, kita coba cari lagu yang ada di YouTube. Yang mana ya? Itu yang kecil ya serinya. Ya, bentar. Kali ini berapa ya? Berapa? Asli ini. Nah, ini kita sudah cari lagunya di Bluetooth ya teman-teman. Kita akan naikkan volume master. Lalu kalau volume MP3 sama Bluetooth itu sama saja ya. Volumenya gabung jadi satu. Oke, bosku, itu tadi sudah cek USB, cek Bluetooth. Selanjutnya kita akan cek per channelnya berfungsi atau tidak. Untuk mengetahui channelnya berfungsi atau tidak, kita harus cek per channel teman-teman. Kita menggunakan mikrofon. Satu dua. Ciklo he. Efeknya dinaikkan teman-teman. Satu dua. Cik. Kita main rendah saja efeknya, karena di sini efeknya sudah 256. 12 dicoba si 12 dicoba halo siksa he. Satu dua dicoba. Oke, tes mic. Satu dua tiga dicoba. Untuk efek nomor satu ini kurang bagus teman-teman. Kita coba cari efek lain seperti di room. Coba nomor kita main di 33.
yang tadi pijat berapa orang itu? Oke, Siguan 1, 2, 3 dicoba, dicoba. Ha, ternyata 33 juga kurang bagus. Kita coba naik lagi ke 65 room. 1, 2 cik. Nah, ini dia. Menurut saya efeknya bagus di sini. 65 sampai 80. Teman-teman mungkin bisa coba sendiri ya. Itu. Teman-teman bisa coba pilih sendiri efeknya ya bagus yang mana. Kalau saya ini di dalam ruangan, jadi kita menggunakan small room ya. Small room, ruangan kecil. 1, 2, 3 dicoba, dicoba. Oke, okay, tes mic. 1, 2. Kalau yang kecil ini kecil lagi. Lanjut channel 2. 8 channel 1, 5, 50. Cik Long, hei ya. Untuk channel kedua sudah dites bosku. Ya ini channel kedua. Lanjut channel ketiga. Oke, ini channel ketiga. Iya, channel ketiga berfungsi dengan baik. Oke, berfungsi dengan baik. Lanjut ke channel 4. 1, 2, 3 dicoba. Oke, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Oke, ini channel keempat berfungsi ya, teman-teman. Channel nomor 5 nih, channel nomor 5 ya. Kita naikkan volumenya. Ini dia channel nomor 5. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Dan yang terakhir ini channel nomor 6. Nih ya, terakhir nih. Iya ya. Oke, ini channel 6 terakhir. Dari channel 1 sampai 6 berfungsi dengan baik ya, kita siap kirimkan teman-teman. Kelebihannya tersendiri di sini sudah dilengkapi dengan mute per channel ya. Ada mute per channel, lalu ada phantom power per channel ya. Per channel sudah ada phantom power, lalu ada phantom keseluruhan juga sudah ada. Nah, ini dia. Efeknya seperti ini, teman-teman. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oh iya, teman-teman. Untuk harganya ini kisaran 1.600.000 ya. 1.600.000 untuk wilayah daerah Glodok Jakarta Barat. Kalau memang teman-teman berminat, silakan hubungi nomor kontak yang sudah ada di dalam video ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak yang ada di Pemalang untuk orderannya ya. Nanti kita langsung kirimkan ya Bapak. Mohon ditunggu sampai di rumah sampean. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung dan menonton. Semoga sukses selalu ya. Yang belum order ditunggu orderannya. Terima kasih, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan teman-teman ya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut packing. Nek, ini mas. Saya perlu modal lagi.